Sebagai salah satu perguruan tinggi berkelas dunia, Universitas Airlangga, UNAIR, terus meningkatkan reputasinya. Salah satu upaya yang dilakukan UNAIR adalah meningkatkan jumlah program studi yang terakreditasi internasional. Saat ini, terdapat 21 prodi UNAIR yang telah terakreditasi ASEAN. Tak berhenti sampai di situ saja, UNAIR siap menambah 4 prodi lagi yang terakreditasi oleh lembaga asal Jerman tersebut. Keempat prodi tersebut antara lain S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi, S2 Ilmu Farmasi, dan S2 Ilmu Kesehatan Gigi. Dalam hal ini, para asesor melakukan visitasi yang dilaksanakan pada Rabu 30 Agustus 2023 hingga Kamis 31 Agustus 2023 di Kampus Mer SI UNAIR. Kemarin Universitas Airlangga itu ada visitasi gitu ya, dari lembaga akreditasi internasional ASEAN untuk 4 program studi. Nah, 4 program studi yang divisitasi itu ada S1 Kesehatan Masyarakat dan S1 Gizi, terus kemudian ada S2 Ilmu Farmasi dan ada S2 Kesehatan Gigi.